Kita ke Palembang, Saudara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menemukan ladang ganja seluas 1 hektar di area kebun kopi di Kabupaten Empat Lawang. Dari ladang ganja, petugas menyita 1.500 batang ganja yang belum siap panen. Pengungkapan ladang ganja berawal saat petugas BNNK Kabupaten Empat Lawang yang menghentikan 3 petani yang hendak ke ladang. Saat dihentikan, 2 orang melarikan diri. Saat pemeriksaan, 1 petani yang tak sempat kabur, petugas mendapati 1/2 kilogram ganja yang baru dipetik. Dia membawa kurang lebih 1/2 kilo di ganja basah yang akan diantar atau dijual ke orang tertentu di jalan. Dari situlah kita bisa mengembangkan kasusnya ini. Berapa banyak yang sudah diambil dari kebun ganja? Kurang lebih 1.000 batang, karena yang tingginya 1 meter ada kurang lebih 600 batang, dan yang pendek kecil itu kurang lebih ya, mungkin ada lebih beberapa, ada 400, jadi kurang lebih 1.000 sekian batang. Pemilik kebun sudah 6 bulan nanem, namun begitu kemarin kita kejar, kita nyampe di tempat dia sudah kabur.